Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan menggunakan hak veto atas bergabungnya Swedia dan Finlandia ke aliansi NATO. Erdogan mengklaim bahwa Swedia telah merusak situasi keamanan nasional di Turki. Hal ini karena Swedia mengizinkan beberapa kelompok pembangkang yang menentang pemerintahan Turki tetap beroperasi di negara itu. Dikutip dari voaindonesia.com, Erdogan juga mengungkapkan kekesalannya atas embargo senjata yang dikenakan pada negaranya. Negara-negara Eropa memberikan sanksi terhadap Turki karena Erdogan telah mengirimkan pasukannya ke Suriah pada tahun 2019. Skandinavia yang merupakan bagian dari negara Nordik sebelumnya bersikap netral pada Mei lalu secara resmi mengajukan proposal keanggotaan NATO. Meskipun Swedia tidak berbatasan langsung dengan Rusia, namun negara tetangganya Finlandia berbatasan langsung dengan Moskow sepanjang hampir 1.300 km. Seperti diketahui, Turki telah terlibat dalam konflik selama 10 tahun dengan sejumlah kelompok Kurdi. Kelompok tersebut telah berusaha memperoleh wilayah otonom di Turki. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!